Perhatian-perhatian bagi penonton yang sudah berada di dalam bioskop, mohon tidak keluar kecuali ke toilet karena film segera dimulai. Halo guys, terima kasih kepada penduduk Jakarta yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya film ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, ya paling-paling kita pindah ke kota lain. So sweet, sweet. Cobat! Mas Cobat! Gitu amat sih larinya! Mas Copet, dipanggil-panggil lari terus. Mana larinya kenceng lagi. Aku tuh cuma butuh alamat ini. Ini dompetnya buat kamu, dompet kosong lagi. Kalau dari tampang dekilnya kayak kenal aku ini anak ini. Dit, kaunya itu. Boris. Ngapain kamu di sini? Kau ngapain di Jakarta? Aku mau nyari kerja. Nyari kerja? Sama lah kalau gitu. Kamu mau tinggal di mana rencananya di Jakarta? Mau tinggal di sini. Oh, kalau gitu kita sama. Aku pun mau ke Jalan Burung, Gang Beo nomor 9. Kamu mau ngekos di situ? Iya. Halo? Yang, Dok? Oh. Anggo motor sing ana asine ya. Ya wis entene ya. Habis sama orangnya cocok. Jadul. Halo. Iya, maaf, aku terlambat. Tadi dari salon mobil aku banyak kempes. Sudah lah ya, cuma nanti. Bye. Lucy, 哎呀，我知道了。那你可不可以帮我？哦，是 Mr. Raymond。如果有什么事的话，你打电话给我了。好，谢谢你。好，谢谢。再见。Halo. Hey, Om Edi. Iyo. Kita sudah ta. Sampai jumpa. Sampai ketemu pada apa lagi? Iyo. Mantap. Rambut aja diajak ngobrol. Edan. Ini sih namanya komedi modern. Kokil. Pepaya, mangga, pisang, jambu. Dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya. Jambu dibawa dari
pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Aku berdoa biar bajai rodanya tetap tiga. Emang kenapa? Rodanya tiga aja jalannya kayak setan. Apalagi kalau empat. Bisa gokil. Nah, kalau dari pelang yang jatuh ini, betul ini rumah kos. Alamatnya juga betul. Tapi ini kok nomor 6? Bukan nomor 9? Iya. Ya sudah, ayo kita cari tempat lain. Mbak, sebentar dulu. Ini rumah nomor 6 apa nomor 9? Aslinya 9, Mas. Jadi bukan nomor 6? Lainnya 9. Ah, udah biasa. Rutin saya tiap pagi benerin nomor dari 6 ke 9. Berarti bener di sini, Ri, selamatnya. Oh, mau ngekos di sini ya? Betul, Mbak. Follow me. Aku follow you. Aku follow juga. Mbak ngekos di sini juga? Ih, bukan, Mas. Saya ini asisten rumah tangga. Oh, pasti namanya Inem. Bukan, sok tau. Kok seksi? Kalau yang cewek, kamarnya di atas. Kalau yang cowok, kamarnya di bawah. Wah, isi wow ini. Jangan coba-coba naik ke atas. Bisa bahaya kalau ketahuan sama ibu. Ya, belum masuk kos kok udah mandi. Kenapa pada basah? Kita kehujanan dari tante. Perasaan nggak ada hujan dari tadi? Hujan lokal, tante. Jadi cuma kami berdua yang kena. Kalian saudara? Iya, tante. Loh? Nenek kita sama, tante. Anu? Nenek dia sama nenek aku, sama-sama nenek-nenek. Iya, gitu. Yang ini nggak ketawa, Din. Nah, emang kita kurang lucu, Riz. Nih, kalian pelajari. Satu pasal aja kalian langgar, bisa berakibat kalian dikeluarkan secara tidak hormat. Pembayaran boleh cash atau transfer. Tidak terima kartu kredit, cek, apalagi giro. Mata uang rupiah, pembayaran langsung 1 tahun, diskon 1 bulan. Boleh juga dicicil ya. Atau pada tanggal 1 bulan tepat 2 juta. Sosi.
ada satu peraturan keras yang tidak tertulis di dalam buku. Sekali lagi kalian berdua menatap anak saya Karin dengan pandangan seperti tadi. Boris. Boris, Boris. Gimana sih ini anak ditunggu malah meninggal? Maaf. Kok kamu yang minta maaf? Kan aku yang nabrak. Kenapa tutup mata? Aku dimarahin Tante Maya kalau ngeliatin kamu. Kenapa gitu? Nggak tahu. Disuruhnya gitu. Gitu ya gitu. Kamu anak kos baru ya? Nama kamu siapa? Dudit. Katanya nggak boleh ngeliat. Kok mau salaman? Kalau lihat nggak boleh, kalau salaman kan belum dilarang. Ya udah, biar adil, aku juga tutup mata ya. Aku Karin. Aku Dodit. Kamu ngintip ya? Dikit. Mami! Walah, anak-anak baik. Hari gini masih anak aja ya, orang kayak kue. Tapi, kalau nyong liat-liat, manis juga. Kayak di morpe. Oke juga penghuni di atas. Penasaran pengen lihat sarangnya. Wah, masih satu kali naik lagi rupanya. Boris! Riz! Ditata tertib, cowok nggak boleh ke atas, Riz. Sini. Perkenalkan, aku Boris, anak kos baru di kos ini. Sasha, kok bisa naik sih? Kebetulan aku bayar 2 kali lipat tiap bulan, jadi diizinkan naik. Sama Tante Maya. Kalau ketahuan Tante Maya bisa diomelin kamu. Riz. Boris lagi di atas. Buka kalau Dita. Yang di atas langsing-langsing tahu. Oke. Tante. Kali ini saya memaklumi kekeliruan kalian sebagai penghuni baru di sini. Tapi sekali lagi ini terjadi, apapun alasannya, kalian angkat kaki dari sini. Tegang ya. Tertekan. Ya begitulah, Om. Kalian baru 1 hari di sini. Lah saya sudah 30 tahun hidup sama tante. Sekamar lagi. So sweet. Saya kalau disuruh milih jadi binatang apa nih sekarang ini? Saya milih jadi kecoa. Huh? Kenapa, Om? Karena si tante cuma takut sama kecoa. Mami jadi pembasmi serangganya. Tante, kecoa, kecoa, kecoa. Mami, mau dilatih kamu loh, Mami. Sebentar, Tante. Sepertinya di rumah ini banyak kecoa. Jadi kita harus membasmi semua kecoa-kecoa yang ada di rumah ini. Siap. Tante tenang aja. Biar kita yang ngurusi semua tentang kecoa. Ya. Tante, kita mulai dari sekarang. Permisi, Om Tante. Makasih ya. Makasih banget.
Terima kasih ya, Bu Mas Dodi. Sekarang perasaan saya sangat tenang. Pokoknya kita jamin Tante, sekarang di rumah ini sudah bebas kecoa. Semua kecoa sudah saya suruh pindah jauh-jauh dari rumah ini. Ya paling kalau ada kecoa itu temennya yang masih pengen main. Iya. Lamanya nggak dikasih tahu kalau udah pindah. Maaf ya, ini silam. Apa yang ikut ngobrol kok masih semakin? Ayo, udah dimakan, dihabisin kalau perlu. Iya. Daripada yang ngabisin si tante lagi, ini yang bakalan repot. Repot. Repot kayak mana maksudnya om? Jadi gini ya. Asal kalian tahu ya, segala macam diet itu udah saya jalanin. Berbagai program diet yang om kasih ke saya itu nggak ada pernah yang berhasil. Sampai akhirnya saya bilang sama om, kalau om gak bisa bikin saya kurus, tolong yang lain dibikin gemuk. Jadi om gemuk kayak gini, ya ini. Gara-gara ini. Terpaksa. Oh, so sweet. Lah sih so sweet. Ayo dimakan. Iya om, iya om. Biar kata orang Purbalingga, om juga tahu penempatan so sweet di mana. Boris, kamu aslinya Medan? Iya, Om. Baru kali ini aku nyebrang naik kapal laut dari Sumatera. Sebetulnya, aku takut naik kapal laut. Ngeri kejadian kayak Titanic itu. Oh. ini. Kamu tahu Titanic itu? Kan tenggelam. Lah itu di dalamnya ada satu orang-orang Indonesia, loh. Ini orang Indonesia waktu kapal tenggelam, wah, udah panik semua, kan. Lah, ini orang Indonesia tenang-tenang. Wah, santai, ngelihat-ngelihat, malah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kok bisa, Om? Dari kantongnya ngeluarin tiket. Dia lihat, dia ketawa. Ditunjukin teman-temannya. Untung saya beli tiketnya one way tiket. Tiket sekali jalan. Coba kalau two way tiket, tiket pulang pergi. Kan rugi saya. Orang gak lucu. Gak lucu tawanya, cekakaan. Siapa yang ketawa, saya batuk kok. Pagi yang cerah. Ini yang begini baru. Bening-bening. Anak kos pada berenang. Udah ready kau? Pakai nanya. Dari tadi keles. Baru sehari di Jakarta sudah keles-keles kau. Ayah. Tunggu malah meninggal.
lihat apa? Maaf. Kan. Maaf. Maaf, Mas. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kong dalam bus, Pak. Papi, papi. Iya. Mami beliin papi celana dalam. Belinya langsung satu lusin. Ini mami beliin 12 biji hitam semua. Lah iya. Nanti kan disangka orang cuma punya satu. Nggak pernah ganti. Siapa juga sih yang mau ngeliat celana dalamnya papi? Hah? Iya, iya. Lip kalau sebegini macam punya kita. Kenapa masih berdua? Memang kami mau melamar kerja berdua, Pak. Aduh, lama lagi nih kalau ada urusan kayak gini. Kamu sih pakai bersin. Mana aku tahu. Mana dokumen kalian?
kalian diterima. Sekarang temui seseorang di lantai 7. Baik, Pak. Riz, ngomong-ngomong kita nanti kerja apa sih, Riz? Mana aku tahu lah. Udahlah, kita ikutin aja apa kata dia. Ketemu seseorang di lantai 7. Mungkin dari dia nanti kita tahu rahasia-rahasia itu. Termasuk soal gaji kita. Udah, pencet lah. Loh, pintu lagi. Mana ini? Kau pencet lagi lah. Pencet lagi? Oma? Pintu lagi. Pencet enggak? Pencet lah. Ya ampun. Pintu lagi. Jangan-jangan kerjaan kita memang tukang buka lip. Hah? Kok masih ada ya? Kalau dari posisi duduk kita ini, kayaknya yang kita temui ini semacam anjing pudel. So sweet. Sampai juga kita. Udah sampai. Hah? Loris, kok kosong, nggak ada apa-apa. Apa kita salah lantai? Tapi tadi aku pencet angka 7. Yaudah, kita kembali naik lift aja. Aduh, naik lift lagi. Banyak kali pintunya, kayak orang kurang kerjaan. Udahlah, ayolah. Nah, Bah, lain lagi isinya. Kantor apa? Iki ondone kok kaya ngene? Ayolah. Perasaan naik lift, tapi kok pegel-pegel ya? Kakiku kemang. Ampun, entah aneh kali kantor ini. Riz, aku kayak kenal ruangan ini. Iya. Tuh. Pak, bapak yang tadi kan? Ini mobil untuk kalian. Semua kebutuhan operasional ada di dalamnya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Mobil. So sweet. Cucut. Hang out, guys. Serius, Cak? Boris sama Dari tuh udah dapet kerjaan? Iya, terus katanya mereka juga dapet mobil. Mobil? Iya, keren banget. Aduh. Gerakan yang terakhir gimana sih? Ya, abis putar, ha? Kan gini, kan? Terus? Terus yang gini lagi kan? Ini dua kali kan? Sasha, mau ikut aku gak? Boris? Sa, kita kan mau latihan. Iya, gue tahu. Tapi hari ini off dulu ya. Gak bisa lihat mobil bagus. Halo kan? Mau ngapain kau? Sepeda gua. Ya kalau mau minta mukanya baik-baik lah. Ah. Gak usah acting galak. So aktor kali kau.
Udah, off aja dulu, gak apa-apa kok. Riz, Boris, ini mobil kita. Gak mau balik lagi, udah send off aja dulu. Tenang. Suatu hari nanti aku akan beli mobil kayak gitu. Tapi gak akan kupakai, kuselimutin aja di garasi. Sayang pakainya. Udah. Ayo ikut masuk yuk. Ikut nih, masuk. Ayo, lihat kita latihan. Ikut. Siap, sebetulnya kalian mau latihan dance apa sih, ha? Mau goyang itik, goyang dumang, atau mau goyang ha? Dribble? Enggak, tau enggak? Jive. Apa pula itu jive? Udah gak usah banyak nanya, yang penting nanti kalau kita latihan kamu ikutan. Ajak Dodi ya, biar pasang-pasangan kita. Iya enggak? Mana sih? Karin, ngapain sih? Nih, si Dodit katanya haus mau minum. Oke, kalau gitu kita warming up aja dulu kali ya. Wow. Udah, kamu duluan aja, ntar aku nyusul. Oh gitu? Yaudah, tuh air minumnya di situ ya. Oke. Gokil. Semik. Dodi? Eh? Mau kemana? Beli minum. Air dalam habis. Udah, ntar aja. Eh, Sasa sama Boris lagi nge-jive tuh. Ikutan yuk. Aku gak bisa nge-dance. Udah, nanti aku ajarin. Yuk. Bobby? Bobby! Kamu diam! Semalam gue habis ribut sama Karin. Dia bilang katanya gue terlalu ngatur. Tadi pagi, gue telpon dia. Dan dia gak angkat telpon gue. Dan sekarang, gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Dia lagi jalan sama cowok lain. Tapi yang bikin gue kesel. Cowok ini jauh di bawah level gue. Lu pakai pelet apaan gue dapetin Karin, ah? Enggak, Mas pakai. Ngajar lu ya? Bobby, apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Jadi gara-gara cowok katro ini, sikap kamu belakangan ini jadi berubah sama aku, iya? Gak ada urusan yang sama dia, Bob. Dia ini bukan siapa-siapanya aku. Kamu tuh childish ya? Eh, siapa cowok itu? Pacarnya Karin. Dia orangnya cemburuan. Si Karin makin bete kok kayak gini nih. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Asik aja. Jadi gak ngedance. Aduh, Dit. Maaf ya. Siap, Mas Gun. Apa kabar? Baik. Kayak dulu, kekuatan masih 55. Anak-anak bagaimana Mas Gun? Aman? Alhamdulillah, baik. Tapi ya itu, anak yang pertama belum bisa akur. Ya. Itu bapak lagi telepon-teleponan sama siapa? Saja Eko ngomongnya mesra banget. Lah, yang mana saya tahu? Orang gak ada gambarnya kok. Ya, nanti kalau lowong saya hubungi ya. Siap. Salam keluarga Mas. Ya, siap. Papi! Ada apa sih, Mam? Bisa nggak? Sehari aja nggak teriak-teriak. Kayak kelolotan kolor, Jan. Mami udah menduga dari kemarin-kemarin. Ternyata papi itu punya selingkuhan. Ya kan? Papi punya perempuan lain kan? Ya kan? Dari mana kesimpulannya, Jan? Nih, lihat nih. Lihat. Nih. Papi kirim message. SMS. Tulisannya beautiful. Ini bener kan? Pasti cewek kan? Ya kan? Papi mau ngelis apa lagi sih?
mau les matematik. Les matematik? Ini, makanya ini jangan dipakai liontin doang, dipakai ya. Kacamatanya dipakai. Jangan-jangan malah buta huruf. Baca yang benar, tulisannya apa gue? Baterai apa? Baterai full kok beautiful. Maaf ya, soal kejadian tadi siang. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Tuh kamu lebam kayak gitu, manisnya kamu jadi berkurang deh. Enggak, paling gantengku hilang dikit. Aduh. Kamu gak apa-apa, Dit? Gak perlu ke dokter? Gak apa-apa, boleh saja keles. Kalau emang beneran kamu gak apa-apa, kenapa tadi main biolanya sedih kayak gitu? Bukan sedih, itu romantis. Disuruhnya gitu. Disuruh siapa? Wait, mainkan musiknya lagi, biar romantis. Walah, jadi kamu dimanfaatin sama mereka. Cie, lagi dua-duaan. Kamu jangan liatin aku kayak gitu. Aku grogi. Aduh, Dit, ger banget sih. Orang aku liatin biolanya kok. Biolanya juga grogi tahu. Di mana sih papi nyimpen handphonenya? Tadi siang tuh telepon-teleponan sama siapa? Pasti telepon-teleponan sama cewek. Cewek itu kodenya apa ya? Kode cewek gatel. Ego. Pasti lagi mimpiin cewek itu. Tapi mimpi buruk ya? Mimpi buruk tapi kok sakitnya berasa beneran ya? Kayak ditabok setan, Jan. Pagi. Pagi, Tante. Pagi. Saya dengar dari Karin, kalian tuh kerja sebagai detektif swasta ya? Betul, Tante. Pas kalau begitu. Memangnya kenapa, Tante? Saya ada job buat kalian berdua. Akhirnya, cok, kok tengok itu? Yang datang kayaknya Om Indro. Iya, bener, Liz. Om Indro. Pakai baju kuning dia, kan? Teropong sih kuning. Kamu kuning? Ya, sama lah. Agenda, kenapa itu? Om Indro, dari sama siapa itu? Teropong sih sendiri. Kamu sendiri. Ya iyalah, kau ikuti pergerakan itu, kau ikuti. Ratna. Mas Indro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Menjenengan? Baik juga. Baru saya mau nyamperin ke mobil tadi. Oh, enggak usah, Mas Gemil lagi terima telepon. Oh, enggak nahan. Gile lu, Indro. Jangan. Tunggu.
Wah, mati kita. Alinot, kau harus mencatat ini. Yang baju merah, jangan sampai lolos. Iya. Izin, Mas. Oh, iya. Siap. Betul. Jadi kalian harus menjaga hubungan baik dengan mami baru. Harus dong. Ibu, tenang saja. Bos itu yang pihak. Sebentar lagi ibu akan pingsan. Agen Dot, sudah kau tuang belum obat biusnya itu ke sapu tangan? Yang ini? Iya, sudah kau tuang belum? Belum sempat, tadi kan buru-buru. Aduh, coba kau tuang. Aku mulai pusing. Pakai acara kau gigit pun jadi berserak semua di mukamu kan. Udah cepat ya, sisanya di tanganmu itu. Permisi ya, bule. Matur nuwun Kanjeng Gusti. Sudah lancar semua. Aduh, ngapain lagi situ anak? Semoga kau mudahkan sampai di rumah. Amin. Ah, aduh berdua, tahan, tahan. Yalah, kerjaan lagi kan, pingsan lagi. Riz! Riz, bantuin Riz! Aku nggak kuat! Ah, masa gitu aja kok nggak kuat? Nggak kuat liatnya tau. Oh. Sejak kapan kamu berhubungan dengan suami saya? Dari mana kenalnya? Dan apa saja yang sudah kalian lakukan berdua? Apa yang sudah kalian rencanakan di belakang saya? Kayaknya mobil om datang. Dodit, Boris. Kalian berdua jaga di sini. Saya temuin om dulu. Urusan ya. Kita belum selesai. Ya. Papi? Papi kok lesu gitu? Seperti kehilangan sesuatu yang berharga buat papi? Bukan punya papi. Tapi punya teman papi. Maksudnya papi? Kemana istri saya ini? Tadi terakhir saya dengan Jeng Ratna di situ. Saya telepon dulu. Siap. Ini tas istri saya. Oh. Rupanya ada orang yang mau main-main dengan saya. Oh. Jadi yang diculik itu... istri barunya Mas Gun, Jeng Ratna. Iya. Mas Gun sekarang ngumpulin semua anak buahnya. Termasuk mantan anak buahnya. Dia merintahin supaya dicari sampai ketemu itu yang mau main-main sama Mas Gun katanya. Dan kalau sampai ketemu mah udah gak usah ngomong lah. Ancur apalagi model Mas Gun. Kalau nggak hidungnya hilang, kuping pindah ke jidat, tangan nggak bisa bergerak dua-duanya. Papi kenapa nggak bilang sih dari tadi? Duh, bilang apa?
sekarang, Pak. Iya. Kalian berdua ke kantor sekarang juga. Tapi, Pak, urusan kami di sini belum selesai, Pak. Tidak ada alasan. Ini urgent. Dit, kita harus ke kantor sekarang juga. Tapi ini... Udah. Tante Maya. Udah. Masalah? Ingat, cari penculik-penculiknya, dekati, musnahkan. Maafkan kami ya, Bule. Ini cuma masalah kecil. Jangan dimasukkan hati. Kami janji nggak akan ngulang lagi. Terus ini yang ngurus siapa? Ya udah, taruh sini aja lah. Siapa tuh? Pasti anak kecil nih, kurang kerjaan nih. Waduh, istrinya si bos. Bentar, Bu, saya telepon Bapak dulu ya. Halo, bos, mau lapor, bos. Ada istrinya nih, bos. Mami mau ngomong. Ya, itu. Bingung gitu kan? Iya, ngomong. Ini gini, kan Mami sebentar lagi mau ulang tahun. Mami pengen refresh. Gimana kalau kita pergi ke pantai? Oh, itu. Ya, oke, gak masalah. Itu, kalau ke pantai sekalian ajak anak kos ya. Itu mereka baik-baik, Pi. Bisa disuruh-suruh lagi. Nah, terus Karin, kamu bisa ajak saya sekalian. Yakin, Mi? Yakin. Kapan? Kita berangkat besok subuh. Hah? Jelas. Seneng banget kok, Cocon. Ini kanan kiri. Ini mobil lelet banget, Jen. Kayak bekicot aja jalannya, dah. Disalip dong, Pi, disalip. Salip dong, Pi. Iya. Oh, Allah. Jorong. Pantesan. Ngomong-ngomong soal duit nih, kalau ada di jalan duit 100 sama 50 ribuan, ya. Kebetulan tempatnya sepi, kalian ambil yang mana? Ya, aku sih ngambilnya yang 100 ribu. Ya, aku juga sama. Aku ambil yang 100 ribu dong. Nenek-nenek mabuk juga tahu ngambil yang 100 ribunya. Kalau aku ambil dua-duanya lah. Yang 50 ribu mau disisain buat siapa? Asik kan? Seneng kan kamu sama aku? So sweet. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Mami kenapa jadi tegang banget gitu sih? Jangan-jangan mulai nyesel ya? Liburan bakalan keluar duit banyak. Enggak, bukan gitu. Mami kebelet pipis. Lagian papi juga sih. Kan kita mau ke pantai.
ngapain juga nyanyinya naik-naik ke puncak gunung? Jadi kebelet nih. Nyanyi bisa bikin kebelet ya? Nah ya ini buktinya, pom bensin juga dari tadi nggak ada-ada tuh, Pi. Ah. Ditahan dulu sebentar. Nih. Di depan hotelnya, depan. Ya? Tapi mami udah nggak tahan nih, pengen pipis, melipir dulu, Kev. Oh. Menepi dulu deh, melipir dulu sih. Sebentar, sini, kalau nggak sini, kayaknya aman nih di semak-semak. Kenapa, Om? Anak-anak sebentar ya, ini Mami kebelet pipis. pipis di mana? Di seberang sana tuh, di balik mobil, biar nggak kelihatan. Ya udah deh. Ya. Tunggu ya. Anak-anak semuanya ngadep ke sana ya. Jangan noleh-noleh ke belakang tuh, kalau belum ada perintah dari Om ya. Ya, Om. Ya. Hey. Mami, kalau udah kelar, kasih tahu ya. Iya. Pi. Mami lama banget sih. Dah kayak nggak tahu tangkine mami ini segede apa. Macam bis ALS. Apa itu? Antar lintas Sumatera. Bukannya Metro Mini. Itu kecil. Gedean antar lintas itu. Papi. Macam kayak iye. Me, suwe temen jan. Me, mam, mobilet, cak, mobilet. Mami. Mami, help. Weh, Dit, cepat. Lambat kali jalanmu macam kodok, ah. Kodok kan jalannya lompat-lompat. Aku kan merayap. Teringatnya mengenai orang berjalan. Kau tahu nggak kenapa kalau orang jalan tangannya kayak gini? Nggak tahu, emang kenapa? Memang dangkal otakmu ini. Dia jalan kayak gini karena dia pakai celana. Kalau dia nggak pakai celana, jalannya kayak gini. gitu. Kok nggak ketawa kau? Aku masih belum paham lucunya di mana. Memang dangkal otakmu itu. Bukan dangkal, Riz. Tapi dikit. Kau tengok. Orang-orang yang kayak kau ini nih. Yang buang sampah sembarangan kayak gini. Ini kalau di luar negeri sudah kena denda ini. Emang pernah keluar negeri? Ya belum lah. Jangan banyak komentar, guys. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Guys. Gak usah. Aku mantan pemain futsal. Kau tengok ini. Dendang. Oh Tuhan, geliau lagi. Bukan saya Om, teman saya. Kamu kasih tahu teman kamu ya, aku tahu. Cuma nyuruh ngasih tahu toh, kirain mau nonjok. Ini sudah.
sekali dia. Bundanya keren, bodinya juga bukan main. Dia berlenggang, aku jadi meradang. Kalau kamu mau ini, sini! Kamu aja yang ke sini! Mami? Apa? Aduh! Mana sih? Orang nggak gue katok jerr, orang nggak gue cabut malah dibuka-buka. Ya maaf, tadi nggak sengaja. Itu. Tutup dong. Lagian celana dalam itu yang Mami beliin kenapa nggak dipakai? Bingung milihnya, Mam. Itu semuanya warnanya hitam kan susah. Milihnya yang mana yang udah dicuci sama yang belum. Bilang aja mau ngisis. Selamat malam Bapak, Ibu. Atas nama Indro. Bentar ya Pak. 11.12. Ada menyamai-nyamai macam. Mari saya antar ke ruang VIP Pak. Untuk kebersamaan yang indah malam ini, mari kita cheers. Kalau cheers itu kenapa harus membenturkan gelas? Ayo. Gak tahu Om, ikut-ikutan aja lah mungkin Om. Ini kayak gini ya. Ini kan kalau minum kan kita udah bisa ngeliat dengan mata. Kemudian merasakan dengan mulut. Hidung nyium harum baunya. Lah telinga kan gak kebagian apa-apa. Makanya dibenturin ting supaya kebagian. Gak lucu kok ketawa. Kapan makannya nih? Makan. Iya, ayo. Makan, ayo. Mau itu dong. Aku juga mau itu dong. Aku juga. Ini geser. Tapi ini putar aja nih ya, putar aja. Bentar. Loh, kok ini keras? Keras sana mungkin. Pop. Nanti malah berantakan. Mas. Ada apa, Pak? Ini kenapa enggak bisa bergerak ya? Tadi kamu ngajakin aku ke sini, katanya ada yang mau dibicarain. Sebenarnya gejolak hatiku ini bagai ombak di laut ibu. Tapi aku sulit mengungkapkannya. Dalam situasi seperti ini, aku lebih suka dengan tindakan daripada dengan kata-kata. So, now what?
kopi atau teh? Teh. Saya juga teh. Mau pakai gula apa enggak? Pakai. Pakai. Pakai gula juga. Mau pakai susu juga? Aduh, sayang, aku kangen banget tau gak sih sama kamu. Udah lama banget kita gak ketemu. Sini dong nyusul aku. Aku lagi makan sendirian di sini. Permisi, Mbak. Oh iya sih, sebentar ya. Iya, sayang. Silakan. Oke. Sayang, sini dulu. Aduh, sayang. Tadi kan aku pesen burger sama kentang. Tapi kenapa di sini cuman burger aja? Kentangnya mana? Ada kok, Mbak. Ini. Oh, maaf ya, Mbak. Permisi. Permisi. Ini tehnya, Pak. Oh, iya. Maaf, Pak. Iya. Minumnya mau pakai tangan kanan atau tangan kiri? Memangnya kenapa ya? Kalau Bapak mau minum pakai tangan kanan, gagang cangkirnya saya putar ke kanan. Kalau Bapak minumnya pakai tangan kiri, gagang cangkirnya saya putar ke kiri. Begitu, Pak. Kan itu saya bisa kerjain sendiri. Saya mau kanan, tak putar kanan. Saya mau kiri, tak putar kiri. Atau kanan mau dikiriin juga bisa. Baik. Mau sekalian saya tuangin, Pak? Oh, nggak usah. Malah bingung nanti. Nggak usah ya. Permisi, Pak. Iya. Teh apa Petromax? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bah, siapa yang meninggal om? Budi Gunarto. Temennya om. Bukan. Om kenal? Enggak. Baca doang. Tuh, ya, Budi Gunarto kan, ya kan? Pahit. Nyesel aku nanya. Ah, itu pepaya itu kotnya itu di. Ah, itu pisang. Kok pisang pula? Pepaya itu kotnya kok itu. Ah, begitu kok dibilang pepaya. Itu pisang, Riz. Bandel kali otak anak ini loh. Itu pepaya kotnya itu. Ah. Pepaya enggak sih? Aduh. Coba om lihat itu, pepaya apa pisang? Itu.
Oh, kalau itu sih jagung bakar. Kalau digoreng bisa jadi marning enak. Tuh kan, jagung bakar bukan pepaya. Tadi kau bilang pisang. Ya udah, pisang bakar. Bukamu. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak pembelinya. Sekian dan terima kasih. Hah? Siom? Gua nggak punya duit cash, nggak punya receh. Gua biasa main kredit card, lo tau nggak? Oh, ya ya ya. Eh, titip om, taruh. Nih, gesek aman. Lu gila juga lu ya, ngamen doang bawa gesekan begitu. Nih pegang. Kemana sih? Ada. Tuh. Ini bakal lu 10.000, kembaliin. Oh, aman om. Berarti 10.000 buat saya, 90.000 kembalinya. Oke. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Tunggu dulu. Ini lu gak hitung dulu, lu main ceplak-ceplokin doang di tangan gua lu ya. Oh tenang, pengamen pantai aman om. Ah, tuh. Ah, satu lagi. Ah, kasih om. Nah. Seksi sekali dia, mukanya keren. Tapi mana? Masa tadi di sini? Tadi minta dipesenin jus, kok sekarang ngilang? Ah, itu dia. Pak. Hai. Kamu tahu nggak perasaanku seperti apa waktu aku melihat kamu tadi pertama? Seperti apa? Seperti awan di atas tuh. Nyebelin. Tapi kamu tahu nggak perasaan aku seperti apa setelah melihat kamu? Seperti apa? Seperti awan di langit itu. Oh. aduh, maaf bung. Om itu kegenitan. Seneng tuh dia tuh di sini. Banyak yang bohai. Banyak yang lebih menarik dari tante. Aku yakin Om Indro masih sayang banget sama tante. Yang Sasha lihat sih, sekarang tante udah jarang terlihat mesra sama Om Indro. Oh sih. Nah, kalau aku boleh suggest, tante bisa kirimin Om some sweet messages with some kind words kayak dulu waktu si Om masih jadi boyfriend-nya tante. Tapi kata-katanya gimana ya? Tenang. I say the words, you write them. Oh, sebentar. Kacamata dulu. Gak jelas nih. Darling. Kalau kamu lagi tertidur, kirimkan aku bibimu. Mami ini, sejak kapan romantis sih, Mami? Kalau kamu lagi tersenyum, kirimkan aku senyuman. Lagi kenapa sih, Mami ya? Kalau kamu lagi nangis, kirimkan aku air mata. Ini sejak kapan Mami jadi puitis begini ya? Oke, Papi turutin. Mami bisa kasih tahu enggak Papi harus kirim apa? Sekarang Papi lagi pup di toilet. Halo. Oh. Ya, enggak apa-apa. Telepon dari siapa? Salah sambung. Salah sambung kok diangkat.
Janjian kode ya? Kode apa sih? Ya kode janjian gitu, kalau dia udah nunggu. Dia siapa? Ya gak tau, tetap yang janjian. Heran, Jan. Jan, cuman gara-gara salah sambung, udah diribut. Tahu gitu tadi mami aja yang terima. Nah, gimana mami mau terima telepon? Pasti kan papi dari tadi udah siap mengangkat telepon duluan. Ya, papi di situ, mami kemari gantian. Oke. Kelonin, teleponnya kelonin. Kelonin. Anak. Kenapa sih? Awas dong, selimutnya dong. Aduh. Jangan gelap-gelapan dong, Pi. Ah, mami kan suka. Astagfirullah. Lampu dinyalain, dimatiin. Pasti kode lagi, ya kan? Kode apa? Biar yang di luar sana tuh lihat kalau di dalam sini tuh udah siap. Ya kan? Yang di luar sana siapa? Yang siap siapa? Nggak tahu, kan papi yang janjian. Kan yang suruh nyalain lagi lampunya mami tadi. Ya wis, embuh lah. Apa maning? Ya mau memastikan papi benar-benar udah tidur apa belum. Oh, sampun. Pasti kode lagi tuh, sengaja ngoroknya dikenceng-kencengin. Biar yang di luar sana tuh denger kalau di dalam sini udah siap. Tak kode-kode, yang baju merah jangan sampai lolos. Siapa tuh yang baju merah? Halo. Hai, Beb. Kamu masih dianyer ya? Masih. Beb, undangan pernikahan kita udah jadi nih. Baru aja nyampe. Bagus banget cetakannya. Semuanya ada 500 undangan. 500 undangan? Banyak amat. Kan waktu itu pembicaraan kita kayak gitu. Keluarga kamu akan datang semua ke Jakarta. Kamu udah koordinasi kan? Belum. Aku belum koordinasi sama keluargaku. Belum. Ih, jangan-jangan gedung juga belum kamu DP? Belum lah. Ah, kamu tuh kayak gini lagi kan? Kamu kan janji, Beb, kali ini kamu bakalan serius. Pasti kamu masih jalan sama perempuan itu. Atau jangan-jangan sekarang kamu lagi sama dia? Ayo ngaku. Sekarang kamu di sana sama siapa? Hah? Aku sama Boris, Karin, Sasa. Kami berpasang-pasangan. Teleponan sama siapa kau? Nggak tahu. Hah? Terus? Itu yang bersiapa? Dari tadi bunyi, kasihan, nggak ada yang ngangkat. Oh, Tuhan. Kalau sampai yang punya tahu gawat ini urusan. Aduh. Udahlah ya lah, dari nama saya udah nunggu. Ayo. Namanya juga komedi modern. Gokil. Dengan siapa aku curiga.
papi ya, Mi. Kalau kemarin-kemarin ini papi suka genit-genit di belakang mami. Alah, barusan genit di depan mami. Wah, iya. Termasuk di depan juga, Mi. Maaf ya. Apa? Selamat ulang tahun ya, Mi. Mami harus percaya, papi selalu sayang sama mami. Sekarang kita saksikan penampilan dari Elvis Presley. Persembahan dari Om Indro sebagai hadiah ulang tahun istri tercinta, Tante Maya. Apa? Elvis Presley, Pe? Berdebar rasa di dada saat terkena. Itu Dodit, Pe? Ini belum seberapa, nanti ada kejutan yang lebih hebat lagi. Apa, Pe? Tunggu tanggal mainnya. Cinta-cinta pandangan pertama. Ayo. Bergelora semakin terasa di dalam dada. Cinta-cinta begitu dahsyatnya. Menawan hati yang kasmara. Ya, saya sudah sampai. Iya. Saya tunggu Mas di resto langsung. Iya. Ya, makasih Mas. Ye. Siapa, Pi? Temen. Kan supaya pesta ulang tahun mami tambah rame, aku sengaja undang temen. Oh, siapa temennya, Pi? Mas Gun. Dia datang sama Ceng Ratna. Kan habis kejadian kemarin itu, ya supaya refreshing lah. Mami kenapa sih? Mami kebelet pipis. Padahal papi kan gak nyanyi naik-naik ke puncak gunung sih. Iya, gak tahu kenapa. Mami. Hujannya gimana dong nih? Gawat kalau sampai Bu Ratna ketemu kita. Dia kan sudah kenal muka kita. Mudah-mudahan dia gak ingat mukaku. Mukaku kan susah dihafalin. Pasti gampang lah. Apalagi muka tante. Lu kan gampang diingat. Ini tuh body. Ini yang muka nih ini. Ngawur aja. Aduh, coba dong. Pikir dong. Cari ide dong. Thinking dong. Apaan sih kamu ini, Boris? Tenang, Tante. Tenang. Ini namanya penyamaran. Ya, penyamaran kayak muka saya nggak perlu dikasih mayones gini dong. Emang kamu pikir muka saya ini salad buah apa? Apa mau tambah saus sambal, Tante? Ngomong-ngomong, Mas Gun kemana ya? Oh, lagi ke mobil. Ngambil apa gitu? Oh iya, Jung Maya mana? Saya belum kenal loh. Iya. Ini. Oh, stop, Rudo. Halo. Ini istri saya, Maya. Iya. Kenalkan, nama saya Maya. Ratna. Pakai apa sih? Ini mami pakai sunblock, Pi. Tadi ini malam bukan siang, kenapa jadi sunblock? Harusnya moonblock. Ini soalnya kan tadi siang mami lupa pakai sunblock. Terus
Kulit Mami itu ngeletek gitu, kayak rambutan rapi. Makanya malam ini Mami pakai sunblock banyak-banyak gitu. Maaf, itu suaranya emang serak atau begitu? Ini efek dari si sunblocknya itu. Bisa ya, sunblock bisa berpengaruh sama suara? Bisa, soalnya kan lidah saya juga dipakai sunblock. Mau coba aja? Makasih. Ampun Boris, kok bisa sampai kayak gini sih? Ya, kita juga nggak tahu kan kayak gini. Maaf ya Karin, jadi susah kayak gini. Nggak apa-apa, kan awalnya juga gara-gara si Mami. Ah, udahlah, pokoknya rencana kami berdua mau pulang duluan. Oh, semakin cepat kita keluar dari hotel ini, semakin sedikit resiko ketemu mereka. Selamat pagi, Karin. Pagi. Pagi, Pak. Kalian di sini? Anu, Pak. Penyelidikan kami mengarahkan kami ke sini, Pak. Mungkin penculik Ibu Ratna sedang berada di daerah sini, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Makanya kami mewawancara pengunjung di sini, Pak. Siapa tahu mereka pernah melihat penculik yang kami curigai, Pak. Gitu ya? Benar, Pak. Betul. Kalau kamu ketemu dengan penculiknya, siapapun itu, jangan ragu gunakan ini. Mari, Kari. Iya. Pak Gun bisikin apa sama kau? Aku dikasih ini untuk nangkap. Jangan. Eh, ngapain kesini sih? Aduh, gitu. Ih, kayak mana? Ini gimana ini? Itu bahaya aja kalian kesini. Ngapain ngikutin ngumpet sih? Kalian yang bahaya, Dodi. Aduh, Mami. Ampun. Kenapa bisa jadi begini sih, Mam? Mami gak tahu kalau ternyata Jeng Ratna itu istri barunya Mas Gun. Ini gawat, Mam. Gawat. Aku tuh tahu bener karakternya Mas Gun, Mam. Dia bakal habisin semua yang coba-coba ngusik hidupnya. Temenan, ya. Gimana dong, Pi? Tau gak bayang, iya lah. Aku ada ide, Mam. Udah nanti aja kita telepon orang hotelnya. Mobilnya. Aduh, bakal ribet deh nih. Bob, mau apa lagi sih? Kita kan udah putus. Aku udah gak punya urusan lagi sama kamu. Udah sekarang kamu minggir, aku lagi buru-buru. Karin, urusan aku sama kamu mungkin udah selesai. Tapi urusan aku dengan dia dan dia, itu belum selesai. Eh, apa maksud kau? Sudah, sampein diam aja. Kami buru-buru, ada urusan penting. Katro, diem. Urusan lo itu urusan gue. Ini adalah sketsa hasil keterangan dari Bu Ratna, wanita yang telah kalian culik. Cepat. Enggak ada. Pagi. Pagi, Mas Ibro. Pagi, Cik Ratna. Kok bawa-bawa tas? Anu pakaian kotor. Iya mau di laundry di bawah. Di bawah. Pagi Jeng Maya, pagi. Kok ngadep ke sana terus ya? Ya anu gara-gara semalam sih itu pakai krim malam apa-apa ya. Lah ini mungkin enggak cocok ya jadi merah.
bentol-bentol, jaduk jelek banget. Cuma makanya malu, mungkin malu. Ya ampun, kasihan banget. Makanya sekarang kalau beli krim muka itu harus hati-hati. Iya, betul. Saya mau lihat ya. Sudah, nggak usah. Nanti malah ketularan kok. Cuman ayu nih orang kurup-kurup, nanti malah. Ini banget ya? Iya banget, itu. Cing Maya, selamat pagi. Wow, wajahnya segar sekali. Pasti ini efek krim muka tadi malam ya. Tadi katanya bengkak, iya, bentol-bentol. Tadi begitu. Coba saya lihat. Kamu. Kita pernah ketemu di mana ya? Mas Gun, izin salah. Kami detektif. Kau gak bisa sembarangan nangkap kami. Nah. Maaf, balik. Jaga wibawa detektif. Loh, dia juga punya. Dari mana kau dapat itu? Gue 5 tahun lebih dulu di kantor itu sebelum kalian masuk. Dan kalian gak akan bisa lolos dari Pak Gun. Kebayang kan? Hukuman seperti apa yang akan kalian terima? Bob, please banget, lepasin mereka, ya? Tadi kamu bilang katanya udah gak ada urusan lagi sama aku. So. Boris, gak harus kayak gini caranya. Tenang dulu ya. Malah cengengesan, bocah randi wedi kok ya. Kau pergi atau enggak? Atau keledakkan kepalamu pakai pistol ini. Sebetulnya itu pistol kejut. Jadi hanya bisa pingsan untuk beberapa saat. Siap. Sekali lagi saya mohon maaf untuk istri saya, Mas. Dia itu sebetulnya hanya cemburu aja sama saya, Mas. Sebagai sesama wanita, saya tahu rasanya seperti apa. Seandainya suami saya selingkuh juga, mungkin saya bisa melakukan hal yang lebih daripada Jeng lakukan. Sebetulnya saya itu sudah mengetahui semuanya. Makanya saya minta diundang di sini. Memang, saya tidak memberitahu istri saya. Tapi, saya punya rencana untuk membongkar semua ini di sini. Saya memaafkan istri kamu, Gondro. Jeng, mengerti dan maafin saya. Tapi? Iya, saya sudah maafkan. Makasih ya, Jeng. Saya tidak bisa memaafkan orang yang membantu istri kamu. Lapor, Pak. Semua sudah berjalan sesuai dengan rencana, Pak. Terus, itu anak dibawa kemana? Ditempatkan di tempat yang Bapak inginkan. Oke. Lakukan pekerjaanmu selanjutnya. 813. Baik, Pak. Ini kok bisa ada pada Karin? Karin udah tahu masalah semuanya, Om. Karin kesini cuma mau minta maaf atas nama Dori dan juga Boris. Kalau Om mau menghukum mereka, Karin siap bertanggung jawab. Asalkan Om jangan hukum Mami maupun mereka. Justru Om itu ingin mencari mereka berdua. Di mana Boris dan Dodit? Om sama Tante sudah memaafkan mereka atas kejadian semuanya. Jadi Om gak akan hukum Boris sama Dodit? Mami juga gak dihukum?
Enggak. Karin! Kamu enggak apa-apa kan? Dodi? Pak Gun, saya mau diapain juga siap. Kalau saya salah, saya siap tanggung jawab. Lagian, kalau saya lari pun, saya enggak akan bisa tenang. Pasti kepikiran Karin. Saya enggak mau ninggalin Karin. Dodi? Kamu tuh udah dimaafin, Boris juga. Hah? Kita sudah dimaafin? Pak Gun! Matur nuwun, terima kasih sekali Pak Gun. Dodi! Cepet, kita harus kabur. Riz, kenapa kamu narik aku? Apapun yang terjadi broku, aku akan menyelamatkan kau. Kita itu sudah selamat, kita sudah dimaafkan. Aduh, salah lagi aku. Yaudah, mulai sekarang kita ganti profesi aja. Jadi apa? Kita jadi komika. Maksudnya stand up comedian? Iya. Hah, oke. Okay. Hai guys. Horace! Happy kan? Pas sebelum syuting ini aku nih, syuting kita ini, aku kan hujan itu. Hujan kesini, pas hujan, aku gak bawa payung, gak bawa apa-apa. Sebelahku ada yang bawa payung, yaudah daripada basah-basah kesini ya kan. Rupanya, bang, boleh sama kita, payungnya join berdua. Oh boleh, boleh. Dibukanya lah payungnya itu kan, ngar, dibuka. Pas aku tengok, terkejut aku setengah mati. Payungnya bolong. Bolong? Iya. Terus bilang lah, bang, ini kenapa payungnya bolong, bang? Ini adalah ilmu, biar kalau hujannya berhenti, kita tahu. Tapi aku kemarin loh, jalan ke taman. Terus ada pria buta duduk di pinggir, gitu. Terus anjingnya ini, kepo. Kepo? Iya. Deket ke orang butanya itu, terus sepatunya dikencingin sama anjingnya. Dikencingin? Oh, terus malah, bukannya sebel. Bukannya marah, enggak marah dia? Enggak, malah ambil roti, biskuit gitu, dikasih anjingnya. Terus aku tanya, bapak luar biasa, baik ya. Sepatunya dikencingin, malah dikasih makanan. Orang butanya jawab, iya, biar saya tahu di mana muka anjing dan pantatnya. Karena saya mau tendang. Oh, kain-kain. Itu pernah aku dimarahin sama opung aku waktu kecil. Boris, coba kau hitung jarimu ada berapa. Aku bilang lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pung. Berapa kali opung bilang, kalau lagi menghitung jari tanganmu, jangan kau masukkan tanganmu ke dalam kantongmu. Mosok kalau dimasukkan kantong jadi 6? Dimasukkan kantong celana jadi 6. Coba. Coba kau hitung dulu berapa jarimu sekarang, di luar. 2, 4, 5. 5 kan? Coba kau masukkan kantong celanamu, kau hitung lagi. 2, 4, 5, 6. 6? Eh, Dit, kau suka minum kopi kan? Kalah. Nah, kalau kau ke coffee shop, pesen kopi, nah terus kan si waitersnya itu datang, bawain kopi. Nah, kadang kau suka nambah gula kan? Kadang tak tambah susu. Nah, setelah kau tambahkan gula sama susu, itu kau ngaduknya pakai tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan? Salah. Tangan kiri ya? Salah juga. Kalau orang-orang sih ngaduknya pakai sendok. Jadi, kalau kau besok minum kopi, kau pasti akan senyum-senyum sendiri. Ingat mukaku atau muka dia yang ngaduk kopi pakai tangan.